Pagi-pagi nyalain handphone sinyal udah hilang. Pengen scroll IG malah ngilet parah. Di rumahku wifi cuma hiasan. Kalau mau cepet ya ke kantor duluan. Masuk kantor langsung senyum sumringah. Wifi kencang naik seketika. Scroll TikTok, nonton YouTube tanpa batas. Tapi di rumah, aduh, boro-boro puas. Di rumah stream drama bawa amarah. Buffering melulu bikin hati resah. Kapan bisa dapat sinyal sempurna? Padahal tagihan wifi gak pernah nunda. Wifi cuma di kantor yang lancar. Di rumah sinyal selalu bikin sabar. Pengen rebahan nonton film panjang. Tapi apa daya koneksi berantakan. Wifi cuma di kantor bikin betah. Di rumah rasanya kayak di tengah sawah. Pengen internet tetap jadi susah. Kayaknya mesti pindah biar hidup gak pasrah. Pas meeting Zoom di kantor smooth banget. Giliran di rumah jadi robot ku gerak. Maaf ya bos, sinyalnya gak stabil. Padahal pengen cepat selesai biar Netflix chill. Teman-teman di kantor selalu bilang, kenapa gak upgrade wifi biar tenang. Aku cuma bisa senyum kecil, nahan sakit. Kayaknya sinyal rumah lagi hobi main petak umpet. Di rumah gawat aja kayak ngeluh. Satu file kecil bikin bete dan lungkah. Sampai kapan bisa dapat yang cepat. Padahal cuma pengen internetan yang hebat. Wifi cuma di kantor yang lancar. Di rumah sinyal selalu bikin sabar. Pengen rebahan nonton film panjang. Tapi apa daya koneksi berantakan. Wifi cuma di kantor bikin betah. Di rumah rasanya kayak di tengah sawah. Pengen internet kok jadi susah. Kayaknya mesti pindah biar hidup gak pasrah. Sinyal di kantor kayak angin surga. Satu file kecil bikin bete dan luka. Sampai kapan bisa dapat yang cepat. Padahal cuma pengen internetan yang hebat. Wifi cuma di kantor yang lancar. Di rumah sinyal selalu bikin sabar. Pengen rebahan nonton film panjang. Tapi apa daya koneksi berantakan. Wifi cuma di kantor bikin betah. Di rumah rasanya kayak di tengah sawah. Pengen internet kok jadi susah. Kayaknya mesti pindah biar hidup gak pasrah. Wifi di kantor emang juara. Di rumah sinyalnya bikin kecewa. Jadi tiap hari pendetan kerja. Bukan karena rajin tapi wifi yang utama.